warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya di channel Rendra Adi. Nah, kali ini kita berbenah lagi karena kemarin potnya itu isinya kurang, jadi saya mau mengambil tanah dari selokan atau got. Ini sekalian membersihkan got sebelah sini ya, karena rumputnya juga lumayan timbun dan tanahnya sudah tinggi, jadi harus digali, dan tanahnya itu bisa buat tanam-tanam ya. Yuk kita mulai. Jangan bosan ya lihat video saya, isinya ya seperti ini. Aktivitas sehari-hari. Nah, ini sampahnya masih banyak. Jadi sambil bersih-bersih selokan, tanahnya juga bisa digunakan ya.
ini biasanya bunga ini banyak banget daunnya, tapi ini saya kurangin daunnya biar bisa bernafas ya. Nah, jadi biar kelihatan bunganya, aduh cantik ya sebenarnya bunganya. Saya nggak tahu ini bunga apa, tapi saya suka apapun bunga itu, saya suka kalau berbunga, bunga banget. Jadi ya namanya bertanam di kebun itu senang banget. Tanahnya memang ini sedikit kurang, jadi saya tambahkan ya. Oke guys, ini sudah selesai. Lumayan capek ya cari keringet. Oh ya, ini kemauan saya sendiri ya, bukan disuruh majikan. Jadi saya suka aja tanam-tanam karena ini hobi saya. Jadi kalau saya pingin bunga apa gitu atau pot gitu, saya suruh majikan beli lalu dibeliin. Dan ini saya sendiri, ini inisiatif saya sendiri. Oke. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Sudah 8:30. Waktunya ngasih obat pasien dan mandiin juga ke sekolah. Terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.